Nah, Keting, ini adalah koleksi clay yang paling baru, boleh dibilang begitu ya? Iya, ini yang di sini tuh kita taruh di Kuningan City, di Our Flock. Terus kemarin kita juga sempat bikin sama Capsule Collection buat Disneyland City. Nah, aku tuh senangnya celana print. Iya, print kan, ya? Lucu ya. Cakep banget ini. Iya, aku tuh kerja sama kayak painting artist yang buat Capsule Collection Kuningan City. Oh. Ini sama Natisa Jones. Dia tuh kayak painting artist fine arts gitu. Jadi aku senang kolaborasi sama artis, sama ilustrator, gitu-gitu. Soalnya kayaknya memberikan another perspective juga, gitu. Terus bikin fresh terus sih buat koleksinya. Kalau yang ini nih, barang-barangnya nih ada di Kuningan City, di Our Flock, di concept store yang kita taro. Ini spring summer? Ini, ya, spring summer tahun ini. Oke. Okay. Terus jadi dia tuh gambarnya tuh digambar sama Monica Hapsari. Monica gitu. Hapsari, nama ilustratornya. Ilustratornya. Gitu, jadi dia campurin cat air sama dia campurin pensil segala macam. Terus kita juga diskusi sih setiap bikin koleksi mau konsepnya gimana gitu. Terus kita sama-sama challenge ourselves untuk create cuts-nya dan mereka create gambar ilustrasi atau painting sih. Koleksi yang ini tuh warnanya vibrant dan menarik ya, ada lime green. Ungu, terakota gitu ya. Ini orange. Orange, terakota lebih gelap ya, Nek. Ini orange gitu. Terus ungu. Berani soalnya juga ya cewek-cewek Indonesia tuh sekarang ya dengan pilihan warna yang menarik gini ya. Menarik sih, maksudnya soalnya ada kayak udah 2 tahun 3 tahun terakhir tuh kebanyakan hitam putih gitu. Terus aku menemukan kayak titik dimana kayak oh ini kok kayaknya udah stagnan nih gitu. Jadi I try to offer something new untuk mereka juga untuk make. Terus I try to offer something that can lift up their mood aja sih gitu. Makanya aku agak nekat dari koleksi yang tadinya hitam semua, terus putih semua, terus juga warna-warni gitu. Terus begitu. Tapi kenekatanmu itu terbukti berhasil. Berhasil. Sukses. Yeay. Sih, kadang-kadang ngambil resiko itu menyenangkan resiko, ya. Iya. Itu. Jadi kalau fashionista belum punya koleksi warna-warninya Keting, kok bisa sih? Sekarang kita punya sedikit tantangan, challenge yang akan kita kasih. Ada sedikit games untuk Keting. Kita di luar yuk, kita lihat-lihat kantornya Keting ini gede banget, banyak pohon-pohon. Aduh, kamu beruntung banget, Keting. Siang-siang gini kita masih bisa ngedengar suara burung, suara angin mendesah desis di tengah-tengah dedaunan. Ih, seneng deh. Iya, jadi ini sebenarnya tempat keluarga. Jadi workshopnya tuh bekas rumah nenek aku. Terus ini sampai belakang tuh ada kayak konservasi gitu untuk penyerapan gitu. Jadi emang kita banyak menjaga lingkungan dan melestarikannya lah intinya. Dan tempat ini udah dari tahun 60-an sih, tanah tinggal namanya. Tanah tinggal. Kamu beruntung banget cari inspirasi. Biasanya kita orang kota kan pengennya ngeliat tanaman, pengen ke taman, susah banget, repot banget. Kamu tinggal melangkah 5 langkah dari workshop, kamu udah langsung bisa mendapatkan kebun udara segar, iya kan? Nah, sebelum kita tutup fashionista, aku mau kasih challenge buat Keting. Kita akan main tebak siapa aku. Jadi, kita sudah siapkan beberapa nama, satu-satu kita akan minta Keting tebak dengan clue. Nanti visualnya di TV akan ada clue-nya secara visual. Oh, oke. Okay. Ya, ini orang-orang yang akrab di kehidupan seorang fashion designer. Ikrip. Yes. Clue yang pertama untuk nama yang pertama. Dia seorang penyanyi dari girl band asal Inggris. Spice Girl, Victoria Beckham. Ih, sebel deh, langsung ketebak. Oke, nama yang kedua. Clue yang pertama, dia adalah desainer wanita asal Perancis. Phoebe Philo? Bukan, clue kedua, dikenal dengan karya fenomenal seperti Trim Hat, Little Black Dress di era tahun 20-an. Chanel. Yeay! Nama yang ketiga. Clue pertama, dia adalah desainer sepatu asal Perancis. Louboutin. Oh. Nama yang keempat, clue pertama, dia adalah model wanita dari Amerika Serikat.
Hah? Itu clue-nya terlalu general. Clue kedua, dia juga dikenal sebagai pemain salah satu reality show ternama di Amerika. Kendall Jenner. Oh, yeay! Nama yang kelima, clue pertama. Dia adalah model pria asal Amerika Serikat. Model pria? Clue kedua, dia dikenal menjadi model untuk brand fashion dunia seperti H&M dan Giorgio Armani. Tyron Beckford? No. Clue ketiga, namanya semakin dikenal dengan membintangi video klip Taylor Swift berjudul Blank Space. Aku belum nonton sih, Bo. Shaun O'Fri. Tahu. Aku juga kalau gak dikasih tau Betty, aku gak kenal sama Shaun O'Fri. Tapi gila, 4 dari 5 loh, tepuk tangan. Ih, hebat. Terakhir sebelum kita tutup, fashionista, kita pengen tahu rencana paling dekat di tahun 2016 ini untuk Clay. Kita mau bikin koleksi baru sih, jadi sekarang untuk rencana yang akan breakthrough atau apa-apa masih belum ada. Cuman kita mau bikin koleksi baru untuk resorts, terus udah gitu mau jualan lagi terus. Iya dong, biar tahun 2016 semakin berwarna ya kan kondisi perekonomian kita. Betul. Kleting, thank you so much for having us. Aku yang thank you udah disamperin sama semuanya. We love you all, 'cause you all look good!